Kalau bini kita cantik, orang lain ikut menikmatinya. Tambah lagi kita jahat, bini cantik, kita terbuang. Orang nanya, orang nanya. Nayuk ngajak sopir lah. Haula wala quwata illa billah. Laki ku itu bukan sopir. Ya Allah, yuk mak langit dengan bumi. Nah. Jadi kita laki yang jahat ini terbuang. Itulah kalau punya bini cantik, orang menikmatinya. Cukuplah kita menikmatinya. Cuman, nah itulah lemahnya kalau punya bini jahat. Orang tidak ngawas, cuman kita sampai pegel ngawasi dia. Hah? Ibu cantik, bagus, montok, kalau macam tu untuk menyenangkan suami. Membahagiakan suami. Nyago diri tu biar cantik, biar bagus untuk suami. Bukan untuk ditonton kan?